Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Saibatul Islamiah binti Rosli, mewakili kawan saya Cikgu Raja binti Hassan dari Panitia Kimia SMK Sungai Pusu akan membentangkan tajuk pembentangan kajian kami iaitu implementasi teknik Super for the Best melalui pembelajaran aktif bagi penguasaan kemahiran melukis susunan elektron dalam kalangan murid kimia. Latar belakang kajian. Okey, ikatan kimia merupakan tajuk asas dalam SPM. Terdapat dua jenis ikatan kimia iaitu ikatan ion dan ikatan kovalen. Nombor dua, murid perlu melukis susunan elektron bagi sebatian kovalen yang terbentuk. Nombor tiga, murid menghadapi masalah melukis susunan elektron yang melibatkan lebih dari dua atom. Maka, kami telah memperkenalkan teknik Super for the Best untuk melukis elektron melalui pembelajaran aktif. Objektif kajian. Pertama, mengenal pasti kefahaman asas pembentukan ikatan kovalen dan susunan elektron dalam kalangan murid kimia. Persoalan kajian, apakah kefahaman asas pembentukan ikatan kovalen dan susunan elektron dalam kalangan murid kimia? Maka kami telah memberi murid-murid soal selidik. Nombor dua, objektif kajian seterusnya ialah meningkatkan penguasaan murid dalam melukis susunan elektron melalui teknik Super for the Best melalui pembelajaran aktif. Persoalan kajian, adakah teknik Super for the Best melalui pembelajaran aktif dapat meningkatkan penguasaan murid melukis susunan elektron? Maka, kami telah menjalankan ujian pra, memperkenalkan teknik Super for the Best juga ujian post. Definisi secara operasi bagi kajian kami. Teknik Super for the Best iaitu satu susunan akronim. SU adalah susunan elektron. PER adalah perlu berapa elektron. FOR adalah formula kimia. DE adalah mewakili tengah. BEST iaitu huruf B mewakili bahagi. E adalah elektron. Pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif di mana murid dalam kumpulan menggunakan plastik laminate dan juga stiker untuk belajar susunan elektron dengan lebih faham. Okay, yang ketiga, melukis susunan elektron. Murid perlu melukis susunan elektron dengan betul. Okay, kajian literature. Kimia adalah satu subjek yang abstrak. Okay, atom ion molecule adalah mikroskopik iaitu tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Atom, ion, molekul, juga ikatan kimia adalah sangat abstrak. Murid menghadapi masalah kerana murid tidak dapat melihat semua jenis zarat ini dan tidak dapat membayangkannya. Apatah lagi dapat dipegang. Okay, ini disokong oleh kajian oleh Johnston, Nakhle, Raviolo dan Tabor. Kajian literatur seterusnya adalah berkaitan ikatan kovalen. Okay, murid tidak dapat menguasai keatoman konfigurasi elektron dalam pembentukan ikatan kovalen. Konfigurasi elektron adalah asas dalam melukis susunan elektron. Jika murid tidak dapat menguasai konsep ini, maka dia tidak dapat melukis susunan elektron. Ini disokong oleh kajian oleh Peterson dan Driggers, Bo, Widati, Savitri dan Sukaryaningsih. Okay. Yang ketiga adalah pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif dapat meningkatkan kemahiran berfikir murid, dapat meningkatkan pemahaman konsep kimia lebih kukuh kerana murid dapat memegang sendiri bahan, dapat merasa dan seterusnya lekat di ingatan mereka. Ini disokong oleh kajian Ajayi, Jonathan, Sesen dan Tarhan. Okay, metodologi kajian. A, reka bentuk kajian kami terdiri daripada dua bahagian iaitu soal selidik dan juga eksperimental pra dan post. Okay, ini adalah contoh borang soal selidik di mana murid perlu menjawab ya atau tidak untuk mengenal pasti kefahaman mereka dalam konsep ikatan kovalen dan juga melukis susunan elektron. Okay, ini adalah ujian pra dan ujian post di mana murid perlu menjawab 4 soalan melukis susunan elektron. Okay, sampel kajian. Kami terdiri daripada 23 orang murid tingkatan 5 aliran sains teknikal yang mengambil subjek kimia dan bakal menduduki CJSPM 2020.
Okey, prosedur kajian kami terdiri daripada okey. Yang pertama ujian MASH, markah dari ujian MASH kurang memberangsangkan, maka kami telah memberi soal selidik kepada murid-murid untuk menguji kefahaman mereka dalam ikatan kovalen. Kami juga mengadakan ujian PRA. Seterusnya, kami memperkenalkan teknik Super for the Best. Dan last, kami menjalankan ujian POST. Okay. Prosedur kajian iaitu soal selidik. Semasa ujian MASH, murid tidak dapat menjawab soalan melukis susunan elektron dengan baik. Maka kami memberi soal selidik untuk mengenal pasti kefahaman mereka dalam pembentukan ikatan kovalen juga susunan elektron. Okay, ini adalah contoh soal selidik. Okey. Ujian PRA. Ujian PRA dijalankan di mana murid perlu menjawab 4 soalan melukis susunan elektron. Okey, teknik Super for the Best. Guru memperkenalkan teknik Super for the Best di mana sebelum mereka melukis susunan elektron, mereka perlu mengikut urutan. Su adalah susunan elektron, per adalah perlu berapa elektron, for adalah formula kimia, the adalah atom tengah, b bahagi e elektron. Seterusnya, melakukan pembelajaran aktif secara berkumpulan untuk memahami bagaimana ikatan kovalen terbentuk. Seterusnya, murid menjalankan pembelajaran aktif. Okay, murid menggunakan kertas plastik laminat dan juga stiker untuk memahami konsep ikatan kovalen dengan lebih faham. Okay. Terakhir, kami menjalankan ujian POST. Okay, ujian POST dijalankan, murid menjawab 4 soalan melukis susunan elektron, terdapat peningkatan markah skor murid setelah teknik Super for the Best diperkenalkan. Keputusan kajian. Graf menunjukkan peratus bilangan murid melawan peratus markah murid. Markah paling minima adalah 63% dan markah paling maksimum adalah 100%. Okay. Semasa ujian PRA, terdapat 8.7% murid yang mendapat markah minimum iaitu 63%. Tetapi apabila teknik Super for the Best diperkenalkan, tiada lagi murid yang mendapat markah minimum. Okay, manakala markah maksimum adalah 100%, semasa ujian PRA terdapat 21.7% murid yang mendapat markah 100%. Tetapi setelah diperkenalkan teknik Super for the Best dan menjalankan ujian POST, okay, murid mendapat markah 100% adalah 69.6%. Ini menunjukkan peningkatan 47.9% murid mendapat skor maksimum. Okay, murid dapat melukis susunan elektron dengan baik setelah menggunakan teknik Super for the Best dan pembelajaran aktif. Implikasi kajian. Menyediakan teknik alternatif dalam mata pelajaran kimia selain kaedah chalk and talk. Okay. Teknik Super for the Best diperkenalkan supaya murid mengikut urutan dan dapat melukis susunan elektron dengan betul. Yang kedua, panduan murid melukis dengan betul susunan elektron dan berasa seronok dengan pembelajaran aktif di mana murid dapat melihat dengan jelas bagaimana ikatan kovalen terbentuk. Kesimpulan, dari kajian ini kami dapat mengenal pasti masalah murid dalam kefahaman asas pembentukan ikatan kovalen juga susunan elektron. Yang kedua, teknik Super for the Best melalui pembelajaran aktif boleh membantu meningkatkan penguasaan murid dalam melukis susunan elektron dengan betul di kalangan murid kimia. Sekian, terima kasih.